terjun banji ini memang ngeri. Tapi percaya tak, ada orang yang melakukannya bukan sekali tapi sehingga beratus-ratus kali dalam tempoh cuma 24 jam saja. Ya, seorang lelaki dari Perancis ini berjaya pecah rekod dunia selepas lakukan aktiviti itu. Kita saksikan dalam paparan hashtag. François-Marie Dibon, 44 tahun, melengkapkan aktiviti itu dengan terjun dari Jambatan Garry di Scotland sebanyak 765 kali. Dia mengatasi rekod terdahulu dengan kelebihan 335 lompatan. Memulakan percubaannya pada pukul 10.10 pagi waktu tempatan minggu lalu, Dibon melengkapkan terjunan ke-431 pukul 10.30 malam hari sama sebelum menamatkan aktiviti berkenaan keesokan paginya. Sekumpulan ahli arkeologi Mesir temui ratusan artifak purba seperti buku ritual kematian, keranda dan patung gangsa di tanah perkuburan nekropolis Saqqara, Kahirah baru-baru ini. Artifak-artifak ini dijumpai selepas proses penggalian dijalankan di tanah perkuburan tersebut. Nekropolis Saqqara adalah sebahagian daripada tanah perkuburan ibu kota kuno Memphis yang baru ditemui. Kini, tapak itu menjadi tapak warisan dunia UNESCO. Baru-baru ini, seorang pengguna TikTok telah berkongsi sebuah video memaparkan seorang graduan yang bersilat ketika mengambil scroll pada majlis convocation UNICEL. Menerusi video ini, graduan ini dilihat membuka langkah silat di hadapan Naib Chancellor. Difahamkan graduan ini merupakan penerima scroll yang terakhir. Video ini telah meraih perhatian ramai dan rata-rata warga maya memuji keberanian graduan ini melakukan aksi silat atas pentas itu.